Halo kawan-kawan ATB, balik lagi sama ATB. Kali ini kita bakal lihat ini BMW S1000RR. Bisa dilihat, ganteng banget kan. Oke, kita lihat ke rim. Rimnya sudah menggunakan Birimbo, dan bawaannya sudah menggunakan Bridgestone. Bisa lihat sini ya, S20 Hypersport. Bisa kita lihat nih desainnya. Khas BMW, asymmetrical headlamp. Ini juga rangkanya sob. Lihat kan nih. Pemasangannya juga rapi banget. Ini juga engine-nya inline 4 silinder kalau salah. Bisa dilihat di sini. Mantap jiwa itu exhaustnya kan. Seatnya juga tangkinya juga kita mantap jiwa ini. Rimnya agak kaku ya. Kalau tadi di BMW R1200 GS kan enteng tuh remnya, kalau ini berat. Remnya lumayan enak lah, sama kayak gini maksudnya. Mohon maaf, itu maksud tadi kopling itu. Kopling ini belum coba, kalau yang tadi kopling enteng. Sudah electronic suspension. Ya, berikut speedonya. Untuk ini di kanan tuh, ini handlebar kanan ada itu. Dan kita mundur ke belakang. Sudah single seat. Full LED. Swing arm banana. Suspensi kayak dari Sarge. Saya kita lihat sana sini. Kayaknya dari Sarge elektronik. Tuh mantap jiwa. Brembo depan belakang. LED-nya headlamp-nya sudah asymmetrical juga, khas BMW. Rangkanya juga kokoh. Gagah bener. Ini untuk speed untuk handlebar kanannya, kirinya. Bisa dilihat di sana. Di sini untuk blokannya. Ya, di sini bisa dilihat ini ada tombol untuk ngematin ABS loh. Untuk ngematin ABS nih, mantap jiwa dan nih. Udah dilengkapi juga dengan riding mode, udah throttle by wire. Nah, udah sekian dulu ya dari ATB. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Tolong like, share, dan subscribe. Terima kasih.